Hai semuanya, assalamualaikum, balik lagi bareng Karina di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau kasih rekomendasi toko di Shopee yang jual rok Plisket yang pastinya murah tapi kualitasnya premium. Sekarang kan lagi booming banget nih rok Plisket di mana-mana, jadi kayak banyak banget yang pakai dan emang roknya tuh bagus. Aku juga sebelumnya pernah beli satu ya. Waktu itu beli di toko, cuman harganya agak lumayan mahal, sekitar 100 ribuan gitu. Terus aku coba nyari di mall, itu rata-rata harganya 100 sampai 150 ribuan gitu ya. Mbak Bayi sih bilang itu premium. Cuman aku coba-coba cari di Shopee, ternyata itu ada yang murah banget, cuman di bawah 70 ribu, tapi kualitasnya premium. Persis sama kayak aku lihat di mall-mall gitu, bahannya juga tebel. Jadi aku mau kasih tau kalian nih, buat kalian yang suka banget pakai rok Plisket, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian, dan abis ini kalian keracunan juga, abis itu langsung belanja deh. Nah, tapi sebelum ke unboxingnya, jangan lupa kalian like video aku, terus juga subscribe channel aku, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian suka video aku. Kemudian tekan tombol loncengnya jadi kalian gak ketinggalan video-video dari aku, dan juga share informasi ini di sosial media kalian jadi banyak yang bakal tahu informasi bermanfaat ini. Jangan lupa juga nih kalian follow Instagram aku di atas alamatnya. Kalau gitu langsung aja kita ke unboxingnya. Check this out. Jadi selama lebaran ini nih aku beli rok Plisket dan cari-cari, ternyata ada 3 toko yang udah aku coba beli rok Plisketnya, dan itu beda-beda warnanya ya, dan aku bandingin tiga-tiganya ini bagus ya. Jadi yang pertama itu aku beli rok Plisket warna ini. Ini warna mocha ya, tuh kayak gini. Tuh lihat deh, panjang. Ini dia bener-bener tebel, bagus banget sampai bawah. Terus dia Plisketnya tuh kayak gede-gede gitu, lebar-lebar gitu ya, si apa garis-garisnya. Ini bagus banget. Dan ini harganya murah. Seperti yang aku bilang tadi, Plisket yang aku beli ini semuanya di bawah 70.000 rupiah. Ini harganya aku lihat dulu di sini 63.190. Udah gitu dia gratis ongkir juga ya, karena kemarin ada promo yang 17 Ramadan itu. Terus aku belinya di toko Lifty Denim. Di situ banyak banget rok-roknya juga, warnanya juga banyak. Cuman emang kemarin itu aku beli yang mocha, terus mau beli yang warna lain gitu nggak ada ya. Jadi aku cuma beli yang mocha aja. Terus dia penilaiannya juga kece banget. Ini 4,8 dari 5. Terus ini ada 308 penilaian. Produk-produknya juga banyak tuh ya. Kalau kalian lihat di samping sini ada hijab juga, terus juga ada celana Plisket, ada jaket jeans, terus juga ada atasan dan macam-macam. Rok Plisketnya bagus di situ, dan karena penilaian juga oke, aku coba beli dan ternyata kece banget. Tuh lihat ya. Nah, yang kedua aku juga beli lagi rok Plisket. Ini yang warnanya grey. Tuh lihat deh, silver grey gitu. Jadi dia abu-abunya abu-abu silver gitu. Ini juga panjang sama kayak tadi ya. Ini aku beli di toko yang beda, jadi aku mau bandingin kualitasnya ya antara toko satu dengan toko yang lain. Dan ini sama-sama bagus, sama-sama tebel tuh ya. Ini aku belinya di toko, aku cek dulu, Laquelux ya. Nanti aku kasih lihat si tokonya. Ini rok Plisketnya juga murah, ini bahkan lebih murah daripada yang tadi. Ini harganya cuma 57.000 rupiah saja teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli ini bisa banget. Ini kemarin aku juga dapat free ongkir ya. Terus dia nilainya 4,7 dari 5. Nilaiannya itu udah ada 35.249. Jadi ini kayak emang udah gak diragukan lagi sih, dan emang produknya bagus ya. Tebel juga, gak nerawang tuh. Juga Plisketnya sesuai seperti yang aku mau. Jadi kalian bisa banget ke Laquelux. Ini produknya juga banyak, pengikutnya udah 63.900. Terus dia juga ada kaftan, ada juga blus, terus juga dia ada tunik, terus dia juga banyak macam-macam, nanti kalian bisa lihat. Dan harganya tuh murah-murah banget. Ini rata-rata di bawah 100.000 semua ya. Ada sih yang 105.000, 100.000, cuman yang lain-lain tuh kayak rata-rata 50 ribuan. Terjangkau banget, terus juga modelnya banyak, bagus-bagus. Karena aku nyari rok Plisket dan ternyata ini ada. Juga si rok Plisketnya ini udah terjual 5.475. Wah keren banget sih ini. Ini nilainya 4,7, jadi udahlah ya. Ini kece banget emang. Nah, tapi bedanya sama yang tadi sebelumnya nih, yang mocha. Nah, kalau yang mocha ini dia lurus, tapi di sini kayak di bagian jahitannya gitu tuh, lihat deh. Ini kayak ada potongan gitu loh. Jadi nggak bener-bener lurus tuh, lihat deh. Kalau yang abu-abu ini dia bener-bener yang lurus semua tuh, jadi nggak kepotong. Tapi sih overall sama-sama bagus ya. Untuk harga segini tuh bener-bener yang menurut aku ini tebel, nggak nerawang juga. Gampang banget diatur. Kalau habis dicuci kayaknya gak terlalu harus effort banget di setrika terlalu lama gitu ya. Nah, rok Plisket yang terakhir aku beli warna hitam nih, kayak gini. Tuh ya, masih ada tagline-nya. Di sini warna hitam tuh dia, tapi dia beda ya.
dia please cat itu kayak lebih kecil gitu loh, terus dia kayak terang gitu tuh, lihat deh, glittery-glittery gitu. Tapi sebenarnya bahannya juga bagus, tuh jatuh banget. Cuma dia emang please catnya lebih kecil-kecil gitu loh. Ini juga bagus, ini aku beli di tokonya namanya, aku lihat dulu, Elisa Shop ya. Ini harganya cuma Rp67.000 dan kemarin juga aku free ongkir. Nyampainya juga enggak terlalu lama ya, 2-3 harian gitulah standar. Nah, ini kita lihat juga tokonya ya, Elisa Shop. Dia pengikutnya udah 4.8 ribu, terus juga dia penilaiannya tapi oke banget nih, ada 4.8 dari 5 dan itu penilaiannya ada 4.351. Jadi dia juga penjualan udah banyak banget, nilainya kece. Terus juga produknya selain si please cat tadi juga ada banyak ya. Ada piyama, terus juga ada celana culot, ada kaos, dan lain-lainnya. Cuma karena aku beli rok please cat, jadi ini aku langsung aja tertuju ke sini. Warnanya juga banyak ya, pilihannya coklat, lain-lain. Tapi aku butuhnya warna hitam, jadi aku beli yang warna hitam aja. Itu nilainya juga 4.8 sama ya. Dan rata-rata semuanya puas, jadi aku gak ragu gitu loh belinya. Dan ternyata emang pas datang ini bagus banget. Aduh, aku suka banget ini. Waktu itu aku pernah ke mall dan lihat yang kayak gini persis. Itu harga 185.000 kalau gak salah. Ini cuma 67.000 dong. Tuh lihat deh, gemes gak sih? Aku tuh kayak jadi pengen beli lagi warna-warna yang lain gara-gara ini 67.000. Berarti kalau di total itu gak sampai 200.000 ya, 67.000, 63.000, 57.000, berapa tadi, sekitar 160-an ya. Itu udah dapet 3 rok please cat. Kalau aku beli di mall itu cuma dapet 1. Nah, itu tadi rekomendasi toko Shopee yang jual rok please cat kekinian. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan kalian yang lagi cari rok please cat langsung aja ke sana, bisa banget buat lebaran ya. Rok please cat juga dipakai buat segala suasana formal informal itu bisa banget. Sekali lagi kalau kalian suka jangan lupa share video aku. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video aku lainnya ya.